ya, kita jalan malam ya. Ada yang manggil untuk menyuntikkan insulin. Lagi rawan juga nih maling-maling nih saat ini. Kita jalan, siapa tahu ada pocong atau kuntilanak yang nyamperin kita. Oke. Suasana agak gelap ya. Maling saat ini merajalela, bos. Galon-galon disikat. Tabung oksigen, tabung gas melon, maka hati-hati ya. Oke. Wah, kira-kira tadi mana nih? Agak gelap ya. Halo, pada kuntilanak, pocong dan yang lainnya, mohon keluar. Wah, ngeri nih. Cukup bacakan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wah, itu kayaknya tuh. Wah, itu pocong. Anjay. Oke, sini mau turun. Ini bisa ada nongkrong-nongkrong itu. Teman-teman lihat. Siapa yang bisa dilihat silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, mana penampakannya? Kira-kira. Oke ya, yuk kita jalan lagi pulang. Kita sudah melaksanakan tugas penyuntikan insulin karena ini pasiennya lupa cara nyuntikin. Ayo. Oke. Kita bantu untuk mengamankan. Waduh, susah saya. Susah, udah. Pak, belum dikunci loh, Pak. Oke, nah, yuk. Sana ada yang gelap-gelap. Nah, biasanya kalau dulu sebenarnya pocong kunti itu bukan wujud sebenarnya ya, tapi yang netral udah masyhur di Indonesia itu makanya jin, membo-membo atau jin itu akhirnya mengimajikan dirinya pocong seperti itu. Karena kan kalau memang pocong itu mendunia, tentu saja di embrik jinnya juga akan merubah jadi pocong. Tentu kan tidak. Di sana ada Bram Stoker, ada yang lain ya. Jadi pocong kunti genderuwo karena itu tuh di situ ada nggak itu kira-kira? Wah, itu dia deh. Bukan ya, janur kuning. Karena sudah siapa itu kira-kira? Ya, lebih ditakutkan maling ya daripada pocong sama kunti ya di sini ya. Nah, karena udah terimage itu, jadi untuk penggoda manusia dia muncul dalam bentuk itu gitu loh. Kalau kita mengibaratkan, jadi gini, semua itu punya dunianya. Membo-membo atau munculnya pocong, jin, kelelawar dan kunti tadi juga akan berlangsung lama. Kita ibaratkan dengan air lah, ikan dan dunia airnya. Ikan hiu itu bisa lompat, tuket-tuket masih hidup, pergi hanya sebentar. Apa itu kira-kira? Apa itu teman-teman? Oh, kalau memang itu benar, woi, ngeri juga tuh. Tak ada tangannya lagi nganuin siapa itu. Ya, yalah, biarin aja lah. Mengganggu kita selentik. Itu apa tuh? Wah, kayaknya ada yang unik dan menarik ya. Oke. Nah, sana agak gelap ya, itu riskan sekali itu. Sebenarnya yang kita takutkan malah bukan pocong genderuwo, malah maling. Maling menyatroni daerah kita ya. Yang bahaya. Kadang-kadang ada godain naik-naik di atas. Itulah ya. Oke ya, tugas kita sudah selesai. Kita akan masuk dulu dengan cara mundur gini pertahanannya. Duh, kok gue merinding ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasya'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim.
Nah, biasanya pocong kebakar sih. Pocong kunti atau apa. Kita duduk di sini dulu ya. Waduh. Ya. Oh, jangan-jangan di bawah mobil ini juga. Wah, ini sedih ya. Ini kayaknya mobil ini mau kita jual. Untuk kuliah anak. Sebenarnya maneman sih, teman mau gimana lagi? Yuk kita masuk. Oke, okay, bye-bye. Komen ya.